Dalam dunia desain, untuk menciptakan sesuatu membutuhkan inspirasi. Dan inspirasi dapat datang dari mana saja. Seperti alam, budaya, lingkungan sekitar, personality, hobi, bahkan sesuatu yang paling dekat dengan kita. Seperti beberapa ruangan berikut yang terbentuk dari beragam inspirasi. Tumbuhan lumut berwarna hijau dengan beragam jenis serta keindahan alam seperti laut menjadi inspirasi dalam terciptanya nuansa alam pada sebuah informal living room. Sentuhan tumbuhan lumut dihadirkan pada cermin berdiameter 80 cm yang didesain khusus sebagai hiasan dinding sekaligus sebagai centerpiece ruangan. Dimulai dari proses pembuatan frame dan pemilihan cermin, kemudian mengaplikasikan beberapa jenis lumut pada frame. Yaitu lumut dikeringkan dan diwarnai dengan cairan tertentu sehingga menghasilkan warna yang serupa dengan aslinya. Selain cermin lumut, daya tarik yang lain pada ruangan ini adalah dinding dan siling kayu. Warna coklat pada kayu dimaksudkan sebagai warna tanah di mana lumut tersebut tumbuh. It looks so interesting. Selain tumbuhan yang ada di daratan, sentuhan nuansa laut nampak pada beragam aksesoris berbentuk terumbu karang yang mempercantik ruangan. Dari mulai vas hingga tiang standing lamp bermaterial marmer. Sentuhan nuansa laut juga terlihat pada pemilihan warna furniture, yaitu aqua blue, yang menghadirkan kesan ringan dan damai. Ruangan lain terinspirasi dari pesona keindahan matahari terbenam di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Warna sunset yang cenderung gelap memberi inspirasi unik untuk menciptakan sebuah ruangan. Selain mengusung warna gelap untuk menghadirkan kesan dalam laut, beragam jenis karang laut diaplikasikan pada aksesoris yang mempercantik kamar tidur tamu ini. Dan diaplikasikannya beberapa tanaman semakin meramaikan suasana ruangan yang lebih hidup. Lain lagi dengan living room bernuansa jingga ini. Siapa sangka, pemilihan warna di setiap sudut ruangan ini terinspirasi dari warna terong susu yang unik. Sentuhan warna senada memberi aksen pada furniture dan aksesoris pada ruangan. Semakin cantik dan mempesona dipadukan dengan chandelier kristal. Selain alam, hasil karya budaya seperti kain khas Bali bermotif gringsing memberi inspirasi untuk menciptakan sebuah kamar mandi unik dan elegan. Nuansa hitam itu sendiri terinspirasi dari bunga anggrek warna hitam dari Borneo, Kalimantan. Kombinasi motif gringsing dan warna bunga anggrek menghadirkan desain bathroom yang menawan. Begitu cantik dan menarik tampilan ruangan yang hadir dari beragam inspirasi. Dan tak ketinggalan ruangan yang satu ini. Indonesia kaya akan karya budaya yang khas. Salah satunya adalah kain tenun dari Sumatera Barat. Veteran kain tenun ini memberi Hendra Mianto Syamsul Hadi inspirasi untuk mendesain sebuah formal dining room yang mempesona. Saya tertarik dengan apa ya, dengan patternnya mereka yang begitu indah gitu. Dan di sini saya coba pakai warna. Jadi warna yang mereka nggak pernah pakai. Warna salem dan orange menjadi pilihan untuk dikombinasikan dengan pattern kain tenun. Pengaplikasian warna ini terinspirasi dari warna buah labu emas. Pattern dari kain tenun juga menentukan bentuk-bentuk aksesoris di area ini, seperti yang terlihat pada chandelier. Jadi pemilihan chandelier di sini, kalau dilihat ada satu pattern ya, jadi ada satu bentuk yang saya coba gabungkan. Jadi semuanya itu sebenarnya dalam satu konsep. Kita lihat dari meja juga ada bentuk semacam wajik, jadi diagonal, geometris. Jadi kebetulan saya ketemu dengan koleksi ini, chandelier ini, dan saya rasa sangat pas dengan konsep pattern tenun yang ada di belakang.
Meja makan sengaja dibuat transparan, yaitu dari material metal spandek serta top table dari kaca untuk menonjolkan kain tenun sebagai focal point area ini. Kreativitas untuk memadupadankan inspirasi yang ada dapat menghadirkan suatu tampilan yang unik namun elegan. Dan untuk Anda yang ingin menyempurnakan atau mengganti tampilan dining room, berikut ada koleksi terbaru yang bisa menjadi pilihan. Untuk menghadirkan suatu tampilan berbeda pada dapur atau dining area di rumah Anda, dapat mengaplikasikan satu item menarik koleksi terbaru Kare, yaitu Baroque Star Purple. Dengan jahitan dan aksen paku serta dibalut dengan polyester velvet berwarna cerah, meja bar ini nampak begitu eye-catching. Dilengkapi dengan top table dari material kaca, membuatnya mudah untuk dibersihkan. Dan kursi yang nampak glamor dengan rangka kursi berwarna silver serta cover berwarna cerah. Kursi ini hadir dalam beberapa warna yang menawan. Tampilan glamor juga hadir pada karpet silver yang messy namun terlihat elegan. Karpet ini nampak berbeda dengan koleksi karpet Kare sebelumnya. After the break, kita akan membuat satu ruangan dengan dua alternatif bertema shabby chic. Don't go anywhere!